Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pelanggan dan teman-teman Istana Kaca. Berjumpa lagi di channel Istana Kaca. Di video kali ini saya akan nge-review lemari pakaian 3 pintu. Namun di video kali ini lemarinya berbeda dari yang biasanya. Oke, langsung kita sama selanjutnya. Untuk spesifikasinya sendiri, lemari ini ukurannya seperti biasa, 1,20 meter panjang dan tingginya 1,80 meter, ketebalan ke dalam 50 cm. Namun yang membuat beda dari sebelumnya, kalau biasanya tonggaknya ini bervariasi menggunakan alu holo ataupun tonggak gorden, namun kali ini konsumen meminta kaca supaya untuk menghasilkan bentuk yang minimalis. Teman, sekarang kita lihat dalamnya. Kalau dalamnya hampir sama-sama seperti biasanya ya, teman-teman. Oke. Untuk holonya sendiri, holonya tetap sama, kita menggunakan yang 7/8 karena emang itu standar kami di Damas Raya ini. Dan harganya ini dibanderol 2.500.000 dan itu masih bisa negos tentunya. Oke teman, kalau ada masukan atau saran untuk membuat model yang lain, teman-teman bisa komen di bawah. Namun sebelum itu jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar saya lebih semangat, lebih giat untuk memberi informasi-informasi seputaran kaca, aluminium dan interior desain HPL. Baik teman, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.